Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di depan kita ada 4 buah tire changer manual. Yang pertama dan kedua adalah tipe MT99. Selanjutnya, yang ketiga dan keempat adalah tipe MT88. Dan di bagian bawah, di lantai, itu terlihat ada kepala bebek dan as bebeknya, teman-teman. Ini masih tergeletak di lantai karena kondisinya memang masih 50% ini. Butuh waktu agak lama, mungkin 1 atau 2 minggu lagi untuk menyelesaikan sehingga menjadi 100%. Mudah-mudahan lancar ya, amin amin. Yang pertama, ini tipe MT99, pesanan dari Nusa Tenggara Barat, Lombok Tengah, atas nama Bapak Ahmad Badar. Selanjutnya, yang kedua, ini tipe MT99, pesanan dari Kota Sragen, Jawa Tengah. Berikutnya, yang ketiga, ini tipe MT88, pesanan dari Kota Cilacap, Jawa Tengah juga, teman-teman. Yang terakhir, yang nomor 4, ini pesanan dari Kota Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Seluruhnya nomor 1, 2, 3, dan 4. Kondisinya masih 50% semua ini, teman-teman. Komponen-komponen yang ada di depan kita ini, ada yang diproses dengan bengkel bubut, ada juga yang diproses dengan mesin laser cutting, teman-teman. Jadi proses pengerjaannya kombinasi. Ada yang menggunakan mesin bubut, ada juga yang menggunakan mesin laser cutting. Gimana sih proses pengerjaan dengan mesin laser cutting? Yuk kita lihat sama-sama ya, teman-teman. Ini adalah suasana ketika proses laser cutting dikerjakan. Hanya saja tadi proses pengerjaannya tidak saya tampilkan. Bagi teman-teman yang ingin melihat prosesnya bisa dilihat di video-video sebelumnya agar durasinya tidak terlalu lama aja, teman-teman. Dan ini contoh hasilnya. Ini adalah meja adaptor untuk dudukan 4 buah klem variabel atau 4 buah penjepit velgnya, teman-teman.